PO terbesar hari ini hanya 8.800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Bumi Ayu Channel. Dari pasar sapi, pasar kerbau, pasar kambing, pasar domba, pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kami akan melaporkan kembali bahwa pasar hewan Bumi Ayu ini pasaran setiap Wage kalender Jawa. Baik, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita infokan untuk Anda harga sapi kurban ya. 2024 atau harga sapi kurban tahun ini. Ada yang gemoy lewat. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba kembali mengetahui harga sapi PO persiapan kurban yang selama ini saya agak absen ya. Ini ada salah punya Kang Anto dari Sukaraja nih. Oke Kang Anto. Oke, rupanya ini lagi ini dulu. Ini. Berapa nih Kang Anto? Untuk dua mintanya dua-dua. Minta dua-dua ini teman. Mansur S, dua-dua. Yang ininya Kang Anto? Ini 21. Yang ini? Yang itu 16. 16. Oh, ada kerbau lewat, kerbau lewat, kerbau lewat. Ada orang sapi ya. Oke, siapa ya? Oke, sama potong teng teng teng. Oh, bisa kerja. Ya, selesai yang ada di sini. Masih dari punya kantong. Oh. Kira besi. Rolikur. Rolikur. Tuh 25 kategori jumbo ya. Hanya 25 ton. Ini memang mantan, ya mantan lato-lato SD. Sudah sembuh sih, kering cepat apa namanya badan, di badan belum ada perkembangan penggemukannya gitu ya. Oke, yang ini barusan 22. Yang ini berapa, Mas? 18. 18. Yang ini 20-an. 20-an. Berapa ekor 20-an? 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Iya.
Oke, ini 7 ekor 20 juta. Ya. Nih, 1 2 3 4 6 7. 7 ekor hanya 20 juta. Ini tinggi kurang lebih sama, bobot kurang lebih sama yang 7 ekor ini ya. Gemuk-gemuknya, gemoy-gemoynya kurang lebih sama. Ya, yang paling tinggi memang itu ada agak kurang, yang lainnya hampir-hampir sama ya. Ini BB di kisaran 350, ini taksir ya, 350. Insya Allah tidak kurang. Sedangkan yang ini nih, taksir saya sudah di bawah 400, kurang lebih di 375. Oke, kameramen silakan mendekat, perlihatkan bagian punggungnya, bokongnya, cicaknya, bagian kepalanya. Bang Laris. Tim likur ya. Masih dijual ya, potong basah. Bokong-bokong cukupan. Nah, yang ini yang baru saja diulas, yang 7 ya, yang 7 ekor ini. Nah, yang ini berapa nih Mas Rin? 22 ya. Oh iya, ini yang 22 banyak ya. Oke, kita tepuk. Mantap banget. Gemoy banget. 18 nih Pak. Ini gede enak. Kang, pira Kang? Belas lima. Ini bos. Kalau kurang pengen itu bawa bundra ini. Oke, ke samping lain. Kita dengar. Kita dengar rong pulu kunjul, rong pulu kunjul. Mabet ini mabet. Lawak baik. Amburadul. 20 lebih. 20 lebih. Berapa ekor? Cuma ini. 20 lebih. Yang ini berapa nih? Ini 19. 20 kurang berarti ya. 20 lebih, 20 kurang. 20. Yang ini, yang kecil ini 17. Yang mantan lato-lato. Mintanya 17. Ini mantan lato-lato ya. Nih, jos banget. Ya. Nih. Kemul. Mundur deh katincak aing mah. Aduh, kepintep kucing. Oke. Silakan kameramen ya bagian punggungnya perlihatkan. Ini bayarannya mana, Bos? Oh, yang ireng ya. Iya. Awas kamu. Pas. Labrak. Ini
16 nih. Sama. Lima. Ini ada angka 27 mintanya di kantor mendah. Nah, 27 yang lagi A. 55. Singkat. Ini 55. Dah subur. Kau bisa bertumpul banyak gula aing mah. 55 subur. Teman-teman sahabat AF72 Bumbayu Channel, jangan kemana-mana, tetap di channel kami, ikuti kami, jom. PO terbesar hari ini hanya 8.800.000, murah saja, terbesar, ayo datang. Maknanya 8.800.000 kali 7. Oke. Sampai tujuan. Jangan paham. Sampai tujuan, pri ongkir, pri perawatan. Sampai kandang, sampai depan atau halaman masjid. Oke. Baik teman-teman, nih lanjut ke sapi PO terbesar hari ini di Pasar Wage Bumi Ayu. Wow, mantap nih, gagah, ganteng. Mantap tenan ini PO Kebumen ya. Ini tinggi di 150 ya. Tinggi 150. Coba kita mau tanya BB-nya taksirnya berapa? Pak Haji, ini taksir beratnya nih, berat hidup berapa nih Pak Haji? Menurut tanya 7 kintal. 7 kintal. 7 kintal. Oke, ini. 7 kintal. Fantastis, spektakuler. Sapi PO terbesar hari ini di Pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Halo teman-teman, ayo datang segera ke Pasar Wage Bumi Ayu hari ini. Terbesar
harga cuma 6.800. Hanya 6.800 saja. Dengan uang 6.600, kalian bisa langsung bawa sapi kurban jenis PO segede gini. Mas Hendro bilang juga ya, Mas Hendro, ini hanya harganya hanya 6.800. Maknanya karena ini harga 47 juta kalau dibagi 7 berarti kenanya 6.800. Betul ya Mas Hendro? Betul. Itu. Maksudnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin kalian sudah jelas ya. Akan saya lebih perjelas lagi. Tanduk, telinga simetris, mata bening, moncong basah, lincah banget ini ya, energik. Sehat. Kaki-kaki kokoh. Tricak depan belakang, batok tengkurep, tempurung telungkup ya. Ya. Oke. Ini saja dulu video kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.